Viral video pekerja Indonesia dirasisin orang Korea saat mau pangkas di sana. Baru-baru ini viral video seorang pekerja Indonesia yang habis dirasisin sama orang Korea saat dirinya hendak pangkas rambut. Di dalam videonya, pria Indonesia ini berkata kalau orang Korea yang bekerja di tempat pangkas tersebut enggan mau memangkas orang asing termasuk dirinya. Namun ketika ada orang Korea yang mau pangkas di situ, pelayan pangkas itu langsung melayani. Pria Indonesia ini juga berkata kalau pelayan di tempat pangkas itu tadi masih berumur muda. Namun di daerah yang lain yang umur pelayannya di atas 40-an masih mau menerima orang asing untuk pangkas. Fast as fluff boy. Still fast as fluff boy. Enggak bisa nih gitu palingan. Benar dia. Halo, oke guys, kita klarifikasi. Ini memang benar ya, kayak gini ceritanya. Tapi kan memang lagi tutup ini. Ini kemarin kan aku tanya, bisa nggak untuk orang asing? Kata teman aku ditolak terus ke orang asing. Jadi aku coba-coba, ternyata memang benar ditolak. Melayani khusus orang Korea, nggak tahu. Tapi memang pelayannya sih ini apa? Pelayannya juga orang Korea, pasti muda. Namanya kayak orang Indo lah, masih muda mungkin apa pikirannya kan, saya nggak tahu. Tapi kalau di aku di daerah lain kayak udah umur 40-an orangnya mau, kalau orang-orang asing ya beda salon, beda inilah, beda milih-milih pelanggan ya mungkin. Oke, sekian dari klarifikasi saya. Kalau saya mohon maaf bila ada salah, saya tidak menjelaskan. Korea memang aman, ini berdasarkan fakta, saya coba langsung ke lapangannya gitu.